terbaru dari aktor Bollywood Shah Rukh Khan. Di sela-sela proses syuting film terbarunya, yaitu Happy New Year yang dilaksanakan di Dubai, Shah Rukh Khan memanfaatkan waktu rehatnya sejenak untuk mengunjungi tanah airnya, tepatnya ke kota Mumbai. Yes, dia pun memposting ungkapan rasa senangnya ini pada akun jejaring sosialnya tersebut. Let's find out. Seperti yang kita ketahui, setelah sukses dengan filmnya Chennai Express, mega bintang Bollywood Shah Rukh Khan sedang dalam proses pembuatan film terbarunya yang berjudul Happy New Year, yang syutingnya dilakukan di Dubai. Namun, baru-baru ini, aktor yang biasa dikenal dengan inisial SRK ini kembali ke Mumbai. Aktor berusia 47 tahun tersebut sedang melakukan perjalanan singkatnya ke Mumbai, sebelum kembali melanjutkan syuting film yang juga dibintangi oleh Deepika Padukone, Abhishek Bachchan dan Bowman Irani tersebut. Kepulangan Shah Rukh Khan pun dipostingnya di akun Twitter pribadinya dan menulis, dan sepertinya bapak tiga orang anak ini sangat menikmati hari-harinya di Mumbai dan waktu breaknya, seperti yang ia bagikan melalui akun sosial medianya ini. Well, happy holiday, Mr. Khan. Oh, it's good to reunite it. Okay.